Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial adalah media promosi yang mempunyai nilai plus dibandingkan dengan media promosi yang lainnya. Dengan menggunakan media sosial, para pelaku bisnis bisa dengan mudah menjalin interaksi dengan para konsumen. Kamu, sebagai pelaku bisnis, bisa langsung mengetahui apa yang dikeluhkan pelanggan dan juga bisa mengevaluasi kekurangan untuk diperbaiki lagi. Selain efektif, media sosial juga bisa memperluas jangkauan pasar kamu dan yang paling menarik adalah gratis. Hah? Gratis? Yap, gratis. Tertarik? Simak terus video ini. Kalimat promosi adalah senjata utama untuk menarik minat calon pembeli. Kalimat-kalimat ini dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk memikat konsumen yang sudah kamu targetkan. Dalam menyusun kalimat promosi, kamu dapat menggunakan kalimat yang singkat dan padat agar konsumen bisa langsung mengerti poin yang ingin kamu sampaikan. Namun, kamu tidak hanya membutuhkan kedua hal itu saja. Kalimat yang unik, sesuai dengan tren yang sedang berkembang, dan merespon kondisi emosional masyarakat juga cukup efektif untuk menggerakkan hati konsumen potensial. Foto produk ternyata adalah salah satu faktor yang membuat daganganmu lebih laris. Bersumber dari situs Weebly, 75% pembeli pada e-commerce menganggap foto produk sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan begitu, kamu perlu lebih serius untuk menggarap foto produk dalam bisnismu. Dibandingkan dengan suatu teks atau visual, video lebih menawarkan metode yang baru dengan melibatkan audiens dan banyak informasi yang dapat ditampilkan hanya dalam waktu 1 detik. Noah White Coffee, kopi rasa bos, harga anak kos. Noah White Coffee, kopi spesial, selera milenial. Oke, ketika kita sudah mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana menyajikan promosi tentang produk kita di media sosial, pasti akan timbul persoalan baru. Berikut adalah beberapa alternatif yang bisa kamu pilih sebagai solusi pembuatan konten media sosial untuk pemasaran produk kamu. Bercanda kamu bro, jualan aja masih belum terlalu laris, belum udah harus ngeluarin biaya cuma buat promosi, gimana sih? Santai. Oke, faktanya menggunakan jasa profesional memang membutuhkan biaya yang tinggi untuk para wirausahawan yang baru memulai usahanya, karena jasa tersebut membutuhkan kreativitas tinggi dan pengalaman yang cukup lama di bidangnya. Mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk menguasai kemampuan yang mereka miliki. Kurang tidur, kurang makan, tawaran job tapi gratisan, dan lain-lain. Itulah kenapa kami, para kreator digital, bisa memahami kenapa mereka menjual jasa mereka dengan harga yang menurut orang pada umumnya mahal. Tapi sebenarnya, bagi mereka harga tersebut sudah wajar, dan malah tergolong murah. Oke, kita paham. Terus kalau memang kita belum mampu untuk pakai jasa tersebut gimana dong? Jangan khawatir, masih ada alternatif berikutnya. Yap, kamu bisa mengoptimalkan apapun yang kamu miliki. Kamu bisa memulai memfoto produkmu dengan smartphone apapun yang kamu punya. Lalu, edit dengan menggunakan aplikasi gratis yang bisa kamu dapatkan di Play Store. Banyak sekali tutorial di internet tentang bagaimana membuat konten promosi media sosial. Manfaatkan fasilitas tersebut. Gampang kan? Dan ingat, itu semua gratis. Ini beberapa aplikasi gratis yang bisa kamu pakai untuk mendukung produksi kontenmu. Oke bro, kita paham sekarang. Tapi gini bro, kita kan baru mulai nih. Apa-apa dipegang sendiri, produksi dipegang sendiri, marketing dipegang sendiri. Kalau pakai jasa profesional, mahal. Dan kalau belajar kan berarti harus ada waktu yang kebuang.
Sementara kan kita harus mikir produksi juga dalam waktu yang bersamaan. Gimana dong? Oke. Ini adalah alternatif terakhir. Kami dari Nuwa Studio siap membantu kamu untuk memproduksi konten dengan kualitas profesional sesuai budget dan kebutuhan usahamu. Tertarik? Silakan untuk langsung menghubungi kami di kontak tertera yang ada di deskripsi. Silakan cantumkan juga dari mana kamu dapat informasi ini, karena tawaran ini terbatas dan spesial hanya dikhususkan untuk kamu. Oke, segitu dulu aja tips dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM langsung. Pasti akan saya jawab satu persatu di lain kesempatan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan lancar segala urusannya. Saya Wisnu dari Nuwa Studio, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.